Terminal Bersepadu Selatan TBS bukan asing buat warga kota, bahkan menjadi salah satu hub penting untuk mendapatkan perkhidmatan bas ke seluruh negara, lebih-lebih lagi menjelang musim perayaan. Saban tahun, TBS akan dibanjiri ribuan perantau. Namun tahun ini berbeza apabila hub pengangkutan awam itu agak lengang berikutan Perintah Kawalan Pergerakan mengekang rantaian COVID-19. Laporan wartawan Nazaruddin Abu Zamil. Jika hari biasa, purata penumpang sehari di TBS mencecah hingga 16,000 penumpang. Jumlahnya meningkat sehingga 25,000 apabila tiba musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri. Suasana cukup berbeza tahun ini apabila tinjauan RTM mendapati TBS seakan-akan tidak beroperasi. Bunyi bising orang ramai dan enjin kenderaan hampir tidak kedengaran, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau hari-hari biasa. Pengurusan TBS memaklumkan, sejak PKP memasuki minggu kedua, purata penumpang menaiki bas sehari hanya sekitar 350 orang. Justru, hanya 60 buah bas sehari beroperasi berbanding sebelum ini 900 buah bas. Buat masa ini, penjualan tiket masih dibuka namun hanya untuk mereka yang ada surat kebenaran dari pihak keselamatan. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia dan juga melanda negara kita, segalanya tampak berubah. Segalanya mengikut norma baru. Begitu juga dengan Aidilfitri. Kawasan Terminal Bersatu Selatan ini dahulunya ataupun tahun sebelum-sebelumnya menjadi tempat tumpuan untuk pulang berhari raya. Namun tahun ini, tinjauan saya lihat begitu lengang. Walau apapun, raya tetap raya dan segala apa jua yang kerajaan lakukan adalah untuk keselamatan, kesihatan kita bersama. Nazaruddin Abu Zamil, RTM.